Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di By Mas By Channel. Media untuk berbagi informasi dan pengalaman seputar kuliner dan traveling yang ada di Nusantara. Nah, ini ada buat terapi ikan ya. Dan di sini loket untuk wahana permainan. Jadi semua permainan yang ada di dalam sini itu di luar dari harga tiket masuk yang 10.000 tadi. Jadi untuk 10.000 itu hanya tiket masuk. Setiap wahana tambahan yang ada di sini selain yang gratis itu berbayar. Nah, ini semuanya tersenter di sini. Ini ada becak 8.000, skuter, trampolin, sepeda air, perahu, sepeda gantung, ATV, naik kuda juga ada ya. Dan ada odong-odongnya juga. Nah, ini semua kalau teman-teman mau sewa itu tinggal bayar lagi. Kita lanjut. Nah, ini adalah tempat untuk sepeda air. Cuman kebetulan ini sepeda airnya nggak ada yang pakai. Ya, ini untuk sepeda gantung. Jadi dari sini sampai ke ujung sana. Terus itu untuk perahunya dan ada sepeda air yang disewa. Ini spot yang paling digemari untuk berfoto ya. Ada tulisannya Wisata Buken. Oke, kita lanjut. Menyusur ke sebelah sini. Ini ada jembatan, biasanya juga ramai untuk berfoto. Nah, kita akan lihat apa yang ada di ujung sana. Nah, di sini banyak sekali ya pendopo-pendopo yang disediakan untuk beristirahat para pengunjung yang datang ke sini. Ini teman-teman bisa lihat ada taman, pasti di sekelilingnya itu ada pendoponya. Nah, ini ada outbound yang bisa digunakan anak-anak ya. Nah, ini ada kudanya, cuman dia lagi istirahat ya, nggak ada yang sewa. Kalau kuda itu dia tadi saya sempat bertanya 2 kali putaran. Ini dia bisa berkeliling ke sini. Di sini ada outbound untuk anak-anak ya. Tersedia musola ya. Jadi untuk para pengunjung yang berjumpa dengan waktu sholat di sini tidak perlu khawatir karena di sini tersedia juga musola yang cukup nyaman untuk para pengunjung. Thank you.
ada juga fasilitas karaoke di sini ya. Ini kalau karaoke dia per lagu itu 5.000, kalau disewa per jam dia 50.000. Oke, kita sudah berkeliling ke semua area yang ada di wisata ini ya. Sekarang kita mau keluar, dan sebelum keluar ini di sini ada warung untuk oleh-oleh ya. Cuma ini tutup, mungkin produknya lagi habis ya. Nah, di sini kita menuju ke pintu keluar. Nah, oke. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di By Mas Bay Channel.